Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat Az-Zahra Channel, sebelum kita tonton video ini, ada baiknya kita mengirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, kekasih Allah yang berbudi pekerti mulia, yang membawa umat ini dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Ila hadratil Mustafa sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Az-Zahra Channel yang dirahmati Allah, salawat singkat tapi penuh khasiat. Diriwayatkan bahwasanya Syekh Ali Al-Bayuri setiap harinya tidak kurang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100.000 kali. Kemudian ketika tidur, beliau bermimpi dengan Nabi Muhammad, lalu beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang setiap harinya membaca salawat lebih dari aku?" Rasulullah menjawab, "Iya, ada, yaitu Syekh Amhad Ad-Dardir. Dia membaca salawat lebih dari dirimu." Kemudian Syekh Ali Al-Bayumi bertanya lagi, "Bagaimana ya Rasul lafaz salawat yang dibacakan Syekh Ahmad Al-Ad-Dardir?" Rasulullah menjawab, "Beliau Syekh Ali membaca salawat setiap harinya 10 kali, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi." Membaca salawat yang dibacakan dengan sikot lafaz Syekh Ahmad Ad-Dardir setiap hari meskipun hanya 10 kali, tapi bisa mengimbangi dengan membaca salawat dengan sikot lafaz lain 100.000 kali. Sahabat Az-Zahra Channel, kita lihat satu kisah dari Habib Umar bin Salim bin Hafiz tentang rumah yang mengeluarkan cahaya lebih terang berkah salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir di setiap waktu ba'da salat maghrib, ada seorang ulama besar di Hadramaut selalu berjalan di sebuah daerah.
terdengar dari tiap-tiap rumah penghuninya membaca Al-Quran. Ada juga yang berzikir, ada juga yang membaca ratib dan salawat. Lantas, dilihatnya dari rumah-rumah tersebut mengeluarkan cahaya. Namun, cahaya yang lebih terang hingga ke langit adalah cahaya rumah yang sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan telah berkata kepada almarhum Al-Habib Ahmad Alwi Abarakah, solawat yang kita bacakan itu sesungguhnya mengeluarkan bau yang harum, dan harumnya solawat dapat tercium oleh semua makhluknya Allah Ta'ala kecuali manusia dan jin. Jika Allah Ta'ala membuka hijab penciuman kita, niscaya kita akan sibuk mencari di mana harum itu berasal, sehingga kita lupa terhadap kehidupan kita. Sahabat Azhara Channel yang masih mengikuti channel kami, amalan salawat dari Al-Habib Abu Bakar At-Tos bin Abdullah Al-Habsi berkata dalam kitab Tazkirul Mustafa halaman 68, telah sampai kepada kami bahwa Syaid Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Al-Hirid menyebutkan di sebagian kitabnya dengan sanad yang muttasil kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang membacanya setelah sholat maghrib dan subuh. Bacaan sebagai berikut: Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma salli alaihi sebanyak 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan 100 hajatnya, 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat. Solawat tersebut dinamakan solawat Dhamir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Sahabat Az-Zahra Channel yang dirahmati Allah, dari beberapa keutamaan keajaiban solawat tadi, timbul pertanyaan, seberapa banyakkah kita harus bersolawat? Kita lihat dari Samahatul Imam Salahuddin At-Tijani Al-Hasani radhiyallahu anhu berkata, sahabat Qab bin Ubay bertanya, wahai Rasulullah, aku memperbanyak bacaan salawat kepada engkau, harus seberapa banyakkah aku bersalawat? Rasul menjawab, terserah kamu. Ubay bertanya lagi, apa saya harus bersalawat seperempat dari semua bacaan doa saya? Rasul menjawab, terserah, tapi jika bisa lebih banyak akan lebih baik buat kamu. Ditanya lagi, apakah separuh atau sepertiga dari doa saya untuk bersolawat? Rasul menjawab, terserah, tapi jika lebih banyak itu lebih baik bagi kamu. Sahabat Ubay lalu berkata, jika demikian maka semua waktu berdoa saya gunakan membaca solawat saja. Rasulullah lantas menegaskan, dengan demikian maka seluruh kebutuhanmu terpenuhi dan dosa-dosamu terampuni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Azhara Channel yang dirahmati Allah, akhirnya kita lihat 8 nasihat dari para kutbul awliya untuk kita semua di akhir zaman. Di akhir zaman ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Abu Hasan Ash-Shatili. Kemudian tidak tertolak solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semua zikir tidak diterima kecuali dengan khusyuk dan hadir hatinya kecuali solawat, maka akan diterima meskipun tanpa khusyuk dan hadirnya hati dari Al-Hafiz Ash-Shirazi. Dengan membaca solawat, seorang hamba dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, memperoleh kebahagiaan dari restu Allah Subhanahu Wa Taala, berkah-berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkatan derajat yang lebih tinggi serta mampu mengobati penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang merasa tidak memiliki amalan sholat sunnah dan puasa sunnah yang banyak untuk menghadap Allah di hari kiamat, maka hendaknya ia memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Syekh Ibnu At-Tailah As-Sakandari, satu sholawat dari Allah cukup untuk seorang hamba dunia dan akhirat. Dari Syekh Al-Qutib Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad,
jangan tinggalkan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bacaan salawat itu merupakan kunci segala kebaikan dan pintu segala keutamaan untuk agama dunia dan akhir. Dari Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Wahbi Al-Maliki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Ajahra yang kami cintai dan dirahmati Allah. Demikian video singkat mukjizat salawat yang sangat luar biasa. Semoga kita beroleh hikmah dari video ini. Insya Allah simak terus video dari saya. Akhir kalam. Semoga kita para pencinta salawat dapat beroleh syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi adadi rahmatullah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.